Seorang pria di Tangerang Selatan, Banten rela memakai daster seharian demi menjaga anaknya dan viral di media sosial, TikTok. Pria yang diketahui bernama Sandi ini mengenakan daster agar anaknya merasa tenang. Pasalnya, sang istri harus mengerjakan tesis di semester akhir. Momen Sandi memakai daster itu diunggah Mia, sang istri, di akun TikToket Mia Puruk. Dalam video, terlihat Sandi mengenakan daster berwarna kuning. Tampak pria tersebut akan memasukkan mobil setelah menidurkan anaknya yang berusia 3 bulan. Sang istri pun merekam suaminya dari jendela rumah. Kini, video yang diunggah Mia itu mendapat banyak respons dan viral. Hingga Selasa 18/1/2022 malam, video milik Mia sudah dilihat lebih dari 8,5 juta pengguna. Kemudian, disukai lebih dari 300 ribu pengguna. Beragam komentar juga disampaikan warganet. Ada yang memuji hingga mendoakannya. Saat dikonfirmasi tribunnews.com, Mia merupakan warga kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ia merekam aktivitas suaminya yang memakai daster demi menjaga anaknya sampai tertidur. Apalagi saat menjaga anak suaminya di rumah sendiri, sedangkan ia sedang mengerjakan tesis. Ia menambahkan sang suami memakai daster karena bahan juga nyaman, sehingga sang anak bisa lebih tenang hingga tertidur. Tak hanya sekali, kata Mia, sang suami selalu memakai daster ketika menjaga anaknya. Sehingga selama Mia mengerjakan skripnya, sang suami membantu menjaga anak. Keduanya bekerja sama dalam mengasuh anak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.